Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan di hari kiamat. Simak kisah selengkapnya. Dalam sebuah khabar dikisahkan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk membangkitkan makhluk-makhluknya setelah peristiwa hari kiamat, maka dia terlebih dahulu akan membangkitkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Izrail. Namun dari semua golongan malaikat di atas, malaikat pertama yang dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah malaikat Israfil, yang merupakan makhluk pertama kali dibangkitkan setelah peristiwa hari kiamat. Lalu malaikat Israfil alaihi salam mengambil sangkakalanya di arsy untuk membangkitkan para makhluk nantinya. Setelah kebangkitan para malaikat di atas, Allah subhanahu wa ta'ala pun membangkitkan malaikat Ridwan alaihi salam. Dan setelah dia bangkit, Allah memberinya perintah dengan berkata, "Wahai malaikat Ridwan, hiasilah surga-surga dan runtutkanlah perhiasan-perhiasannya untuk Nabi Muhammad dan umatnya." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun membangkitkan buruk yang merupakan kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat perjalanan Isra dan Mi'raj. Buruk adalah makhluk pertama yang dibangkitkan oleh Allah dari golongan hewan melata. Lalu buruk itu, mahkota, liwaul hamdi atau bendera pujian, dan dua perhiasan surga didatangkan kepada para malaikat. Pada saat itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, "Kenakan pakaian kepada buruk itu." Lekas para malaikat pun mengenakan buruk dengan pakaian dari pelita yang ditetesi dengan batu yakut yang berwarna merah, tali kendalinya dari batu zamrud berwarna hijau, dan dua perhiasan yang berwarna hijau dan berwarna kuning. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi perintah kepada para malaikat, "Pergilah ke kubur Nabi Muhammad." Mereka pun segera pergi dan turun ke bumi, di mana pada saat itu bumi dalam keadaan hampa, sunyi dan rata. Dan karena keadaan bumi yang seperti itu, para malaikat tidak mengetahui di mana kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesaat kemudian, tiba-tiba muncullah Nur Muhammad seperti tiang dari kuburnya yang bersinar menembus hingga awan langit. Para malaikat pun mengetahui bahwa Nur itu merupakan pertanda di mana kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lekas mereka pun menuju ke sana. Sesampainya para malaikat di titik cahaya itu, Malaikat Jibril alaihi salam pun berkata kepada Malaikat Israfil alaihi salam, "Menyerulah kamu, wahai Malaikat Israfil. Kamu adalah malaikat yang mana Allah mengumpulkan makhluk-makhluk pada kekuasaanmu." Kemudian Malaikat Israfil alaihi salam pun membalas, "Wahai Malaikat Jibril, menyerulah kamu, karena sesungguhnya kamu adalah kekasih Nabiullah Muhammad alaihi salam di dunia." Namun Malaikat Jibril menjawab, "Aku malu kepadanya." Namun Malaikat Israfil melempar permintaan itu kepada Malaikat Mikail alaihi salam, "Menyerulah kamu, wahai Malaikat Mikail." Akhirnya Malaikat Mikail pun mencoba menyeru dan berkata, "Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Lalu para malaikat pun berkata kepada Malaikat Israfil alaihi salam, "Menyerulah kamu." Kemudian Malaikat Israfil alaihi salam pun mencoba menyeru dan berkata, "Wahai ruh yang baik, kembalilah ke dalam badan yang baik." Namun hal sama pun terjadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tidak menjawabnya. Kemudian Malaikat Israfil alaihi salam mencoba menyeru, "Wahai ruh yang baik, masuklah ke dalam badan yang baik." Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih saja tidak menjawab,
hingga akhirnya malaikat Izrail alaihi salam mencoba menyeru dengan kalimat lain. Wahai ruh yang baik, berdirilah untuk memutuskan hari keputusan, hari diperhitungkan amal perbuatan, dan hari ditampakkannya amal perbuatan kepada Zat yang Maha Pengasih. Tiba-tiba kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbelah. Di sana Rasulullah terlihat dalam keadaan duduk di kuburnya, sembari mengibaskan debu yang mengumpul di kepala dan di jenggotnya. Setelah itu Malaikat Jibril alaihi salam mendekati Nabi Muhammad dan memberi dua perhiasan surga dan buruk. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Malaikat Jibril, hari apakah ini?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Ini adalah hari kiamat, hari bersedih dan hari penyesalan. Ini adalah hari buruk, ini adalah hari pemisah dan ini adalah hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Wahai Malaikat Jibril, ceritakan berita gembira kepadaku." Malaikat Jibril pun menjawab, "Surga telah disempurnakan karena kedatanganmu dan neraka telah ditutup." Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Aku tidak bertanya tentang ini, tetapi aku bertanya tentang umatku yang berbuat dosa. Jangan-jangan kamu meninggalkan mereka di atas sirat atau jembatan penghubung ke surga." Lalu Malaikat Israfil menjawab pertanyaan Nabi Muhammad, "Demi kemuliaan Tuhanku wahai Nabi Muhammad, aku masih belum meniup sangkakala kebangkitan sebelum kebangkitanmu." Dengan penuh keceriaan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Sekarang hatiku sudah lega dan tenang." Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa lega mendengar berita bahwa umat beliau belum dibangkitkan, karena beliau khawatir jika umat beliau yang berbuat dosa telah dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengambil serta mengenakan mahkota dan perhiasan itu, lekas menaiki buruk. Itulah kisah Nabi Muhammad dibangkitkan di hari kiamat. Semoga kisah ini bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.